Yang ngerekam, saya juga ngerekam sih, Bu. Sarapan dulu. Kita mau sarapan dulu nih, ya, tempatnya oke. Mantap. Meskipun sedikit jarum, mantap tapi. Semangat, gas mandalika. Ya, beberapa udah pada jalan. Ya. Beberapa udah pada jalan, prepare. Loh, ke sana. Oh ya. Beberapa sudah ke sana. Nanti kita benerin bler dulu ya. Semenjak dari pelabuhan spionnya bengkok. Ya, ini kami di lobi hotel. Malam banjir, guys. Mau ke sininya apa semua banjir. Motor dekil ya, biarin aja lah. Sudah isi minyak? Aku yang belum. Kanan. Perempatan kanan, kiri jalan. Kita ngisi minyak dulu deh. Pagi guys, hari ketiga sudah di Lombok. Wah, ini bahaya nih, orang lampu hijau juga. Ngantrinya di sini, guys. Keluarnya oh situ, Pak ya. Makasih, Pak. Pagi NTB, pagi Lombok. Yes, Stella. Perasaan rombongan yang lain belum melewatkan ya, nanti kok ketinggalan lagi di pinggir jalannya. Tadi di pom ini ada statu finish Pertamina PSBK, mungkin ini bundaran apa gitu lah ya, gue juga gak tahu. Oh, mataharinya masih matahari pagi banget, guys. Lagi, Pak. Yuk, kita mau briefing dulu. Kumpul dulu, kita briefing dulu. Behind the scene, guys. Oh, behind the scene. Oke. Okay. Hah? Oke. Okay. Prepare dulu di motor masing-masing ya, jadi ada yang dari pihak KMI juga mau lewat, nanti kita join dan gabung. Singkat cerita tadi dikasih tahu kalau nggak boleh terlalu kenceng, takut nggak dapat dokumentasinya gitu, guys. Oke, player udah dekil nih ya. Jalan Lombok.
Itu guys ada menara mutiara ya. Mutiaranya gede banget tuh. Kalau dijual buka showroom kita guys. Dua, yuk kita sebelahan aja. Lewati dia ini. Yuk. Kita nggak dapet, kampret. Tunggu aku. Tiga enam puluh. Ah, maju dia. Rame guys, tuh Kawasaki semua. Belum yang lain ya. Ibunya ngerekam, saya juga ngerekam si ibu. Pelangnya doang. Ya, kita sudah mendekati. Belum sih. Wah, sudah banyak flyer-flyernya ya, lumayan dekat biasanya. Oke, welcome. Jalanannya guys, yang pecah. Bapak. Bannya pecah guys. Oh, hoi.
Gila. Cakep jalanannya guys menuju sirkuit. Keren cuy. Lempeng aspalnya. Gaspol pokoknya. Cantik. Gila guys jalanannya guys. Gila. Masih lempeng guys, sejauh mata memandang. Gila guys, dari tadi cuma lempeng dong. Aspal baru, semua baru, gila guys, mantul. Tadi ditutup guys, ini sudah dibuka lagi. Bypass Mandalika. Inilah view yang kalian dapetin kalau menuju masuk aja sudah, aduh, udah kayak San Mori lebih lah ya. Lebih-lebihin San Mori, aspalnya gila banget. Welcome to Mandalika. Jangan hujan dong. Udah sampai, udah parkir. Kita prepare dulu. Oke, kita ngantri masukin helm. Tunggu. Motornya Om Suban tadi itu pecah bannya. Oke, kita taruh helm dulu. Nah, itu punya Om Suban. Pecah, guys. Ini rombongan dari Fosil. Nah, dari Fosil barusan tiba, mereka jalan sendiri. Ya, masuk di sini, tiket. Nah, ini proses untuk masuk ke parkirannya, guys. Kita punya tiket nonton Doraemon. Ini punya paman saya, jadi saya nggak usah bayar. Berapa hektar? Berapa hektar? Apa berapa karung? Baru 30 cm, Pak. Ya ini nih lucunya nih. Kirain. Naik. Kita langsung pulang ke Jakarta. Oh. Yang nanti aja lah biar lebih akrab. Bendera. Oh, itu tuh apa itu bendera. Honda. Ini mah kacang permen manis ke kotak gogo kacang. Ayo. Permen bocikan men.
Seribu. Ya, tak bayar 5.000 deh, Om. Ya. 10.000. Belum makan nih. Buat beli makan. Sudah harga pas, Pak. Ya. Sudah harga pas. Sudah ini kita 2 hari enggak makan ini. Woi, tadi ada temennya kayaknya ya. Iya. Es krim, Om. Hah? Enak, Om, es krim.